Halo saudara apa kabar Anda senang sekali bisa menyapa Anda dalam acara agama dan masyarakat untuk edisi kali ini, kami mendapat kesempatan yang sangat istimewa karena kami bersiaran dari luar kota Jakarta. Tepatnya kami saat ini berada di Magelang, Jawa Tengah. Tentu saja kalau kami berkunjung ke sebuah daerah, ada yang istimewa dari daerah tersebut. Dan tentu saja ini adalah rangkaian dari siaran kami untuk mengulas mengenai profil pesantren di Indonesia. Dan kali ini kami berada di pesantren Salap Tegal Rejo Magelang. E, Tegal Rejo ini sangat unik dan punya keistimewaan tersendiri Yang pertama-tama adalah kalau Anda ingat pada tahun 2010 Merapi e, meletus Dan kemudian banyak sekali orang sampai sekarang banyak sekali kelompok masyarakat Yang mencoba melakukan pemulihan terhadap korban-korban e, Merapi saat itu Salah satu pemuli, bentuk pemulihannya adalah berusaha melakukan pemulihan lingkungan Dan Pondok Pesantren Tegal Rejo ini terlibat aktif di dalam proses pemulihan itu tidak hanya itu, tentu saja keistimewaan pesantren ini ada keistimewaan lain. Misalnya, pesantren ini uh, punya pesantren entrepreneur, katanya. Lalu juga ada radionya. Nah, kami akan mengajak Anda mengenal lebih jauh mengenai profil pesantren ini dalam perbincangan bertajuk Membangun Peradaban dari Pesantren. Nah, untuk membicarakan hal tersebut, kami sudah mengundang tiga narasumber. Tentu saja yang pertama adalah uh, pengasuh pondok pesantren ini. Dia adalah Kiai Haji Yusuf Pudori atau biasa disapa Gus Yusuf. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sebelah saya adalah Direktur Eksekutif Walhi Yogyakarta, Mas Suparlan. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik ya. Di sebelah saya Diman adalah M Jadul Maula. Beliau adalah akademisi dan juga uh, aktivis di uh, Nadlatul Ulama. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Karena kami berasal dari pesantren, tentu saja uh, siaran dari pesantren, maksud saya, tentu saja kami tidak hanya berlima ini saja, ada santri dan juga beberapa hadirin yang hadir di uh, ruang pertemuan di pesantren ini. Karena itu saya ingin menyapa mereka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. waalaikumsalam. Ya. Bagi Anda yang di rumah yang menyimak kami jangan lupa Anda nanti bisa bergabung bersama kami. Tentu saja kita langsung saja mulai perbincangan ini. Saya ingin uh, langsung ke Gus Yusuf nih Gus. Mungkin bisa untuk latar belakang ya. pertama menceritakan tentang uh, pesantren ini. Tadi Saidiman bilang pesantren ini cukup unik karena menawarkan pendidikan... Agama Islam secara tradisional, tapi juga pada satu sisi yang kita lihat sini punya sangat modern ya. SMK, kemudian ya. punya pesantren terpandai, ya. dan lain sebagainya. Gitu. Uh, pesantren Tegarjo ini atau lebih dikenal dengan nama asrama perguruan Islam Pondok Pesantren Salaf Tegarjo ini didirikan tahun 1944 dan didirikan oleh uh, ayah kami, Kiai Hudori. Yang waktu itu memang kita eh, dengan satu niat untuk apa mengembangkan nilai-nilai keislaman hmm. eh, pesantren tradisional atau yang lebih dikenal dengan eh, pesantren salaf di situ adalah keilmuan-keilmuan dari para ulama-ulama salaf atau kuno lah yang terus dikembangkan oleh pesantren tegal rejo hingga pada suatu ketika ketika tuntutan masyarakat ini berkembang maka Tegarjo pun yang merasa punya apa keterikatan untuk melayani masyarakat maka sejak 10 tahun yang lalu Tegarjo e, juga membuka sekolah formal dari mulai TK, SD, SMP, ini teman-teman SMK ini e, pengembangan dari bentuk pengabdian Tegarjo kepada masyarakat tetapi, bahwa pesantren yang salaf dengan sekitar 3000 santri putra dan 1500 santri putri tetap kita pertahankan. Tetap kita pertahankan, terus kita membuka lahan baru lagi, yang itu untuk teman-teman yang juga dengan sekolah formal. Pada perkembangan berikutnya, kita juga punya jamaah di luar pesantren, alumni-alumni, hmm. juga masyarakat sekitar. Kita butuh untuk menyapa mereka tiap pagi, untuk e, terus mereka bertolabul ilmi, maka Tegarjo berkepentingan untuk bikin radio. Hmm. Sebenarnya radio atau radio fast FM ini menjadi sarana komunikasi dengan masyarakat, setiap pagi kita menyelenggarakan pengajian dan juga tanya jawab, tentang fikih, tentang persoalan keluarga, tentang persoalan kemasyarakatan maka radio menjadi sarana untuk melayani masyarakat santri-santri yang di luar kompleks pesantren itu tersebar di kafir radio kami itu empat kabupaten hmm. di Temanggung, di Purworejo, di Magelang dan sekitar Jogja hmm. itu interaktif terus ini kemanfaatannya radio setahun belakangan ini persoalan yang muncul di masyarakat adalah persoalan lapangan pekerjaan, pengangguran. Tegarjo atau pesantren pada umumnya tidak ingin ikut menambah stok pengangguran. Hmm. Maka kita menyiapkan santri-santri lulusan Tegarjo dengan pembekalan entrepreneurship. Bagaimana semangat berwirausaha yang sebetulnya itu sudah diwariskan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Beliau adalah entrepreneur sejati yang ini yang agak dilupakan, tapi malah justru Rasulullah dianggap kesana kemarin bawa pedang hari ini gitu loh Padahal Rasulullah itu adalah ekonom lah. Ya. Ini ya. Yang kita kembangkan lagi. Maka Tegarjo membuka pesantren entrepreneur itu untuk pembekalan santri-santri yang akan mukim dan kembali bersosial di masyarakat. Kalau tadi yang disampaikan tentang e, merapi atau apa itu kan. Karena Tegarjo merupakan bagian dari masyarakat juga, maka kita terpanggil untuk ikut serta, untuk berpartisipasi aktif. Ketika kemarin ada e, bencana musibah Merapi, hmm. kita juga membuka posko, kita kemarin juga mensupport e, satu program yang namanya Rumah Persaudaraan. Kita coba mengetuk pintu di masyarakat untuk bagaimana agar pengungsi ini bisa lebih layak, tidak hmm. di tenda-tenda, tidak di balai desa tetapi coba kita ajak masuk ke rumah-rumah penduduk kita yang menjadi mediator untuk mengetuk pintu itu. Hmm. Maka kita kemarin bikin program rumah persaudaraan. Konsep itu kita ilhami dari ketika hijrahnya Rasulullah. Hmm. Rasulullah waktu itu hijrah eh, ke Madinah dan kaum Ansor menerima, membuka pintu sementara eh. muhajirin masuk lah itu kenapa tidak kita terapkan ketika musibah kalau itu sudah muncul kesadaran seperti itu saya rasa tidak perlu repot-repot lagi ke depan untuk bikin posko bikin apa hmm. lah itu jadi, kemarin coba kita jadi gagas. kelihatan sekali bahwa pesantren tegal rejo ini ingin mencoba merangkum segala segala Betul. sisi uh, kehidupan menurut uh, Mas Jadul, apa profil semacam pesantren uh, Tegar Rejo ini juga di, sekarang dimiliki oleh pesantren-pesantren lain? Misalnya tidak hanya belajar agama tetapi juga belajar umum dan... Iya. Jadi kalau kita telusuri, sebenarnya sejarah pertumbuhan pesantren sejak hmm. abad-abad sebelum abad 20 ya, abad mulai tumbuhnya pesantren mulai abad 15, abad 16, itu memang mula-mula memang tumbuh menjadi apa e, bagian dari apa problem solver ya menyelesaikan problem-problem yang ada di di masyarakat jadi ketika mengajarkan agama pun sebenarnya agama yang menjadi bagian dari solusi mengatasi masalah-masalah di dalam di dalam apa e, masyarakat sehingga memang tumbuh jadi bahasanya memang tidak pesantren nggak apa ya mencakup semua ini tapi memang itu tumbuh berdasarkan ano, biasanya di dalam proses ya sejarah yang apa hmm. uh, apa selalu bertahap ada yang, yang, yang ingin direspons muncul, gitu. muncul, seperti itu. Gitu. Merespon perkembangan masyarakat atau kebutuhan masyarakatkah? Karena ya, itu. jadi kebutuhan masyarakat dan ini. Jadi para peneliti misalnya kan selalu mengatakan kiai ini berperan sebagai agen of social change. Jadi gitu, hmm. satu apa aktor dalam perubahan sosial atau ada konsep lain kayak semacam apa maklar budaya gitu mendialogkan yes apa mungkin e, budaya-budaya baru yang datang dari luar disaring dulu oleh oleh pesantren supaya ini tidak me, membuat goncang lalu apa mana yang baik itu di, dikembangkan mana yang negatif itu apa dikurangi dan itu proses itu terus terus menerus sehingga kita lihat masyarakat apa e, kita itu hmm sejak da proses apa, e masa lampau itu terkenal menjadi masyarakat yang lihat ya jadi Jawa ini kan selalu menjadi persilangan budaya orang dari berbagai bangsa berbagai apa e ras berbagai suku berbagai agama silih berganti hmm. tapi masyarakat ini selalu bisa anu bisa apa e solid gitu lihat menjadi apa me menjalani proses transformasi hmm. apa, uh, sosialnya itu ya. nah ini peran utama antara sebetulnya para para uh, kiai, yang berlanjut dulu para wali so. apakah itu juga bisa menjadi bagian cara pesantren untuk mempertahankan diri dari misalnya serbuan sistem pendidikan yang baru, yang datang dari luar iya, jadi uh, sebenarnya pesantren tidak pertama-tama mempertahankan dirinya sendiri tapi hmm. tumbuhnya pesantren itu bagian dari komitmen untuk menjaga identitas sebetulnya satu hmm. apa eh, bangsa ini gitu. Jadi sejarah sejarah pertumbuhan pesantren itu selalu berkaitan dengan sejarah ketika tatanan ini mulai terancam hmm. ya tatanan apa tatanan masyarakat gitu yang buat masyarakat bingung, masyarakat teralienasi, masyarakat ketakutan gitu. Biasanya itu muncul apa eh, kiai yang menjadi apa pelopor dari membangun solidaritas eh, solidar solidaritas masyarakat gitu dalam konsep hmm. agama itu seringkali kiai itu disebut sebagai prototip dari Khalifah fil art gitu ya, hmm. jadi wakil Tuhan di muka bumi, bumi itu ya. sebagai uh, penjaga keseimbangan ya, penjaga keseimbangan tatanan baik hubungan manusia dengan Tuhan, hmm. hubungan manusia dengan sesama manusia maupun hubungan manusia dengan alam. Nah ini butuh semacam porosnya, butuh yeah. semacam soh dalam bahasa Jawa itu. Nah ini kiai ya yang 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 muncul di dalam proses itu baik ini mungkin baru pengantar saja nanti kita akan ulas lebih jauh mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh pesantren ini tapi kita akan jeda dulu sejenak bagi anda yang di rumah silahkan anda bisa bergabung bersama kami dengan menelpon kami ke 081403131 atau juga bisa berkirim pesan singkat ke 08121188181 bagi hadirin yang ada di ruangan ini juga boleh bertanya tentu, tentu saja nanti uh, setelah jeda boleh mengajukan uh, tangan kalau ada yang ingin ditanyakan? Kami akan jeda sejenak, kami segera kembali.